jadi sekarang ketemu dan ini wajah aku masih ceria bahagia, ini bentoknya cantik banget. Alhamdulillah, makasih ya doanya. Jadi di sini sehat, senang ketemu banyak teman-teman. Salah satunya sebelah aku ini adalah Mbak Fani. Dan sekarang kita mau makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari apa dulu? Kita mulai dari yang mentah-mentah dulu ya. Ini adalah udang lalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang banget. Alhamdulillah, di sini semua yang mentah-mentah rasanya bisa masuk, proteinnya banyak banget dan metabolisme kita jalan banget. Kalau di Indonesia, gurita. Beneran masih ada tentakelnya nih, kayak gini-gini kaki-kakinya. Dia rasanya kayak cumi-cumi, kenyil-kenyil gitu loh, masih bisa kok. Ini rumput laut. Dia garden salad yang pas banget. Dan ini cantik banget dikemasnya tuh kayak gini. Ini apa ya? Enak banget nih. Beneran? Sekarang aku mau cobain. Ini adalah kerang. Ini kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Dia gak ada amis-amisnya sama sekali. Hanya gurih banget. Dia yang seafood yang emang harus coba. Apa ini gak tahu, bismillah. Nah, harus pakai bakso ikan. Ini dia. Enak banget. Jadi teman-teman, segala hal yang baru-baru emang harus dicoba. Ini bakso ikan yang cuma direbus. Jupun plastik also. Lastnya aku emang senang yang ini. Alhamdulillah. Di sini proteinnya cukup banget. Enggak bawa atorvastatin. Enggak bawa tipitol. Bismillah, sehat. Karena diimbangi dengan jalan dan diimbangi dengan mikir. Dan ini terakhir. Ini adalah kerang yang tadi. Rasanya enak banget. Alhamdulillah. Enak banget. Jadi postingan ini cuman aku ngabisin satu part dari semua hidangan laut yang mentah. Dan I did it. Sekian dari Manda. Jangan lupa like, comment, dan share. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.